artinya kita menghormati apa yang diputuskan oleh Komisi Disiplin ya PSSI. Walaupun sebenarnya dalam kacamata kami ini terlalu berat. Pertama, dinyatakan flare ya, pemasangan flare oleh supporter itu terjadi setelah tim kembali ke bench, tim tamu sudah ke bench dan match komputer sudah. Tidak mengganggu jalannya pertandingan sama sekali. Nah, ini salah satu catatan kami sebenarnya. Apakah itu pantas dinyatakan kesalahan atau tidak? Itu lagi kita kembalikan. Flare itu dinyalakan pada saat pertandingan. Ingat ya, pada saat pertandingan. Kami sebenarnya ya, itu konsekuensi. Tapi apabila tim tamu sudah kembali ke bench, ke ruang ganti, pengawas pertandingan itu telah kembali, ya kan? Artinya kita melakukan antiem, kan kebiasaan kita kan antiem setiap akhir pertandingan kita lakukan, dan setelah itu baru dinyalakan. Pertanyaan saya, itu enggak pertandingan atau tidak? Tapi sebagai klub yang patuh, kami akan jalankan segala keputusan yang diberikan oleh PSSI. Karena kami harus mempelajari lagi kan. Artinya mengirimkan banding tanpa diperkuat dengan penjelasan itu kan tidak begitu wise ya, kan? Tidak terlalu bagus. Gitu. Jelaskanlah dengan baik.